Bismillahirrahmanirrahim. Min majmu'il kalam sajadil imam Khalifah Hurul Anam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Siggaf. Wa qala radiyallahu an As-sufiyya al-mutahakkikuna zadu thalathat arkan lis-salah fawqal ladhi yadkuruna ahlul fikih wa hiya al-khusu' wa tadabbur wa al-khudu' wa al-ikhlas bidalil qawli ta'ala ya ayuhal ladhina amanu la taqrabu s-salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun al-an tajidul insan yaji' lis-salah wa qalbu mu'allak bidunyah aw bi bay'ah aw sirah ansahu ma daro kam sallah wala ayu suratin qaraha al-imam fi s-salah wala istahdara al-ma'ani al-fatiha wa surah ka'annahu ma hudari annahu bayna yadil allamil guyub aw yukhatib man suhul ghafla ammat wa iyadu billahi wa tamallakatil af'idah ma mathlu dhalika illa mithlu man taraha al-khamr wa iyadu billah wasata sundukil wal mushaf as-surah salah ya mashunah bil khaba'ith ma siniyah wa hiya ruhus salah Allah yukhallisna min asrin nafas wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu tasib aridahu ma tuqbal lahu salah min yawmin yablug 15 sanah ila 60 sanah ma tuqbalu lahu salah sahihah kullu dhalika min adamil khusu' fi salah min yawm yadkhulul masjid wa huwa yuwaddi yafir ma hudari matabatu qamu salah bayatakharraj minha kamaddain wa hadha amrun azim la siyama alayna ma'saral ulama almutarassimina bitalab alilm azim alkhatar wa amma al'amah qadhum yafrahun bisalah khafifah fulan salatuhu khafifah wa amma alfulan wa iyadu billah salatuhu thakilah wa hadha lu al'afu minkum in tawalna alaykum almajlis badu'i turadut matukawwam bikimah lakin anil mustari laha ma bayahsulha illa almuwaffaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata beliau Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Siggaf, as-sufi al-mutahakkikun, orang-orang ahli tasawuf yang benar-benar dia sampai kepada peringkat sufi yang benar, zadu thalathata arkan lis-shalah, mereka menambahi tiga rukun di dalam salat, ya, faqal lati yadkurunaha ahlul fikih, lebih daripada yang biasa disebutkan oleh orang ahli fikih. Berapa rukunnya salat? 13. Apabila ada tumaknina 17. Tapi mereka orang-orang ahli tasawuf menambah 3 rukun di dalam salat, dan alhamdulillah ini tidak disebut oleh imam kita, Imam Syafi'i. Nah, tapi apabila ada ini, apa itu? Khusyuk. Tadabbur, memahami, ya, mencoba memahami daripada apa yang dia baca, merasapi, ya, setiap kalimat demi kalimat yang dia baca di dalam solatnya. Khudu' merendah di hadapan Allah, dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, maka dari balik sampai sekarang kita yakin 1000% solat kita tidak ada yang diterima, karena jauh dari makna khusu', jauh dari makna tadabbur, jauh dari makna khudu', jauh dari makna ikhlas. Kenapa beliau menambahkan 3? Karena orang itu sesuai dengan derajatnya. Seperti pernah kita ceritakan, dahulu Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu ardo, beliau ketika menunggangi kendaraannya, ya, di tengah perjalanannya ada seseorang muda yang masih sehat, kuat badannya, minta-minta di jalan. Dalam hatinya, ini anak muda kok minta-minta, ini kan dia bisa kerja ini. Kita pun mungkin sering berbahasa seperti itu. Paham, ya? Ini dia tidak terucap dari lisannya. Tapi ini siapa yang mengucapkan dalam hatinya ini? Hasan al-Basri. Siapa? Imam Hasan al-Basri. Sudah pulang istirahat, beliau bermimpi didatangi oleh malaikat, lalu berkata, keluarkan daripada daging yang kau makan dari saudaramu itu, dari ghibah yang kau ucapkan itu. Dikeluarkanlah daging itu. Lalu bilang, subhanallah, apa yang saya ucapkan? Tadi engkau berkata ada anak muda yang minta-minta, padahal dia kuat, kenapa dia tidak kerja saja? Lalu kata Hasan al-Basri, subhanallah, demi Allah tidak terucap dari lisan saya. Ya, memang tidak terucap dari lisanmu, tapi orang sepertimu, bahkan hatimu pun tidak boleh berprasangka buruk kepada orang. Kelasnya beda.
Orang sekelas kamu bahkan hatinya pun tidak boleh berprasangka buruk kepada orang. Juga seperti itu. Ini sadatuna sufi, orang yang hadir dengan Allah dan sampai kepada derajat ihsan, ya. Mereka menambahi salatnya ya dengan beberapa rukun yang lebih daripada disebutkan oleh orang-orang ahli fikih. Apa itu? Khusyuk, tadabbur, khudu dan ikhlas. Apa khusyuk itu? Ya khusyuk. Tadabbur mencoba memahami setiap kalimat yang terucap dari lisannya dalam salatnya. Itu namanya tadabbur. Ada yang namanya khudu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas. Tidak ada yang lainnya dalam salatnya kecuali Allah. Ini yang berat ini. Allah, hati kita ini macam-macam ketika dalam salat ini. Bidalil, dengan dalil kenapa mereka menambah rukun ini? Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian mendekat kepada salat. Mendekat saja tidak boleh. Kenapa? Kapan? Wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mah. Orang dikatakan mabuk ini kapan? Kalau dia tidak sadar dengan apa yang dia ucap. Orang mabuk ini ngomongnya ngelantur. Faham? Itu namanya sukara. Mabuk itu bukan hanya khomer, tapi banyak orang mabuk karena dunia. Sampai tidak sadar dia dalam sholatnya ngomong apa dia dalam sholat. Itu mabuk itu orang itu, tidak sadar dia. Khomer dunia itu lebih bisa memabukkan daripada dong khomer minuman itu. Sampai waktunya B semuanya dia tidak sadar tetap. Sampai berlalu umur 10 tahun dan dia belum sadar dari mabuknya kadang-kadang. Faham ya? Dan khomer dunia lebih bisa memabukkan daripada khomer minuman yang kita kenal tersebut. Ya. Sampai kapan kita boleh sholat? Hatta sampai ya ta'lamu, kalian sadar betul ma taqulun, daripada apa yang kalian ucapkan di dalam sholat kalian. Tidak sadar kita ini ngomong apa ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li dunia apa lillah? Di dunia apa lillah? Waktunya habis untuk dunia apa untuk Allah yang paling banyak? Untuk kerja, untuk baca Al-Quran? Untuk wiritan apa untuk kerja? Untuk dunianya apa untuk apanya? Lillah apa di dunia? Sadar tidak ngomong gitu? Lillah katanya, untuk Allah. Anda ingin kerja pun niatnya untuk all. Sadar ngomong gitu sama Allah? Buat janji, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untukmu ya Allah. Sadar ngomong gitu? Sadar? Tidak sadar. Berarti apa? Mabuk. Sampai tidak sadar dia ngomong apa dalam sholatnya. Ya, al-an katanya beliau, tajid insan, oh, kalian akan dapatkan manusia, yaji li sholat wa qalbu mu'allak bidunya. Sholat, hatinya tidak sama Allah ketika dalam sholat, tapi hatinya sama dunia. Atau dengan bai'ah wasyira, jual beli. Kepikiran ya. Ya. Ansa membuat dia lupa madarokam sholat, kadang-kadang lupa sampai berapa rokaatnya ini. Tidak sadar. Ya. Wala yusari qira'ah al-imam fi shalah. Tidak tahu imamnya itu baca apa sholatnya, kadang-kadang tidak tahu. Coba antum yang sholat subuh berjamaah, imamnya tadi baca apa tadi? Karena khusyuknya sampai tidak sadar imamnya baca apa. Karena apanya? Kadang-kadang makmumnya, bahkan kadang-kadang kita jadi imam dan kita tidak sadar kita baca apa. Ditanya setengah jam setelah jadi imam, tadi baca apa? Kayaknya, kan kayaknya katanya kan. Kayaknya baca ini tadi saya, ini dalam sholat. Kayaknya. Itu kenapa? Karena khusyuknya di dalam sholatnya. Lupa apa yang dia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Walastahdharal ma'ani fatihah was surah. Tidak ada yang namanya menghadirkan makna daripada fatihah dan surat yang dia baca. Tidak ada sama sekali. Ya. Ka'annahu mahudari annahu baina yadai allamil guyub. Tidak sadar betul dia.
bahwa dia sekarang berdiri di hadapannya Allah. Berdiri di depannya siapa? Seorang yang banyak salahnya dan diketahui salahnya sama polisi, ketika dia berhadapan dengan polisi seharusnya dia bagaimana hatinya? Gemeter ya, deredeg ya. Kalau sholat kita di hadapannya siapa? Allah tahu enggak dengan salah-salah kita? Bagaimana seharusnya hati kita ketika berhadapan dengan Allah yang akan menjadi hakim kita nanti di akhirat dan mengetahui semua kejelekan kita, dan kita santai seakan-akan kita enggak punya dosa sama sekali. Dosa biasa. Tapi orang yang beriman itu dia mengakui dan takut dengan dosa-dosa. Yang jadi masalah itu orang dosa dan enggak takut sama dosanya. Orang dosa dia enggak sadar dengan dosanya. Yang lebih parah dari itu orang dosa, banyak dosa dan masih merasa dirinya muli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak sadar dia berdiri di hadapannya Allah. Faham ya? Oh, you khatib man. Atau dia sadar enggak dia itu berbicara dengan siapa ketika dalam salat itu? Syul ghafla ammat wa iyadu billah. Lihat ya, yang namanya lalai sudah menyeluruh di dalam ibadah-ibadah kita ini. Umum semua ibadah tidak ada yang namanya hadir sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sudah memenuhi hati, ma masalu dzalik illa masalu man tarahal khamar wa iyadu billah wasata sundukil mushaf. Permisalan itu seperti orang yang naruh khamar di tengah rak daripada Al-Qur'an. Sholat, Allahu Akbar, hatinya harusnya Allah, tetapi dalam hatinya adanya dunia. Masuk ke hatinya. Allahu Akbar, pikirannya dunia. Ini mushaf dan raknya semua mulia. Tapi kayak ada khumernya dan ada kotorannya yang seharusnya tidak ada dalam sholat kita. Makanya kan orang itu butuh profesional ya. Ciri-ciri profesional kita dalam pengabdian kita, ya ketika kerja silahkan konsentrasi dengan kerjaannya, ketika sholat jangan sampai masukkan pekerjaannya dalam sholatnya. Itu namanya profesor. Ada orang ini kerja dia nemen sama kerjaannya, ketika sholat kerjaannya pun masuk ke dalam sholat, itu sampai tidak profesional namanya. Kerja konsentrasi sholat kenapa tidak bisa? Itu namanya tidak profesor, tidak profesional. Paham ya? La ilaha illallah. As-surah shalah wa hiya mashhuna bil khaba'is. Ini gambarannya salat ini sudah tercampur dengan kotoran-kotoran. Masiniya wa hiya ruhus shalah. Enggak ada yang namanya niat yang baik ketika salat. Ya, salat itu dilihat Allah dalam salatnya hatinya. Enggak ada sama sekali kata beliau. Lalu beliau berdoa, Allah yukhallisna min asrin nafs. Semoga Allah itu membebaskan kita dari yang namanya apa, perbudakan daripada hawa nafsu kita, terbudai kita menjadi budak hawa nafsu kita. Ajarnya luar biasa ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, nah ini ya, dengarkan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rajul tasibu aridah matuqbal lahu shalah. Ada berapa banyak orang laki-laki yang jambangnya sudah putih semuanya, satu sholatnya pun tidak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa sholat? Satu. Dan ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya min yawmin yablughu 15 sana, dari hari dia sampai kepada usia balig yaitu 15 tahun, ila 60 sana, sampai 60 tahun yang rambutnya putih semuanya sudah, matuqballahu salatun sahihah, tidak ada yang diterima salatnya sama sekali. Kenapa seperti itu? Kullu dalika min adamil khusu' fis shalah. Itu semua diakibatkan karena yang namanya khusu' tidak ada dalam salatnya. Aneh. Apalagi Indonesia ya, fenomena luar biasa ketika Ramadan. Yang penting sah, salatnya cepat. La haula wala quwata illa billah. Mau ke mana? Mau apa? Sampai beliau berkata seperti ini ya. Ya. Min yawmi yadkhul masjid, dari hari dia masuk ke masjid,
wahwa yuaddi yafir, dia itu berhayal untuk lari cepat-cepat dari sholatnya. Gimana itu? Mahudari mata batu kaum sholat bayatakharraj minha kamadden, dia itu kepengen cepat-cepat keluar daripada sholatnya seperti orang kepengen cepat-cepat bebas dari utangnya. Jadi kalau sudah selesai sholatnya, alhamdulillah tenang hati kalau sudah sholat ini. Kenapa? Dia tertekan dengan sholatnya, tidak ada kenikmatan dalam sholat yang dia rasakan. Kan banyak dari alhamdulillah ya, tenang ya kalau sudah sholat ini aman ya, lego ya hati ya. Kenapa? Antum tertekan dengan sholat antum, tidak merasakan nikmat di dalam sholat. Kau pengen cepat-cepat keluar yang penting selesai, seperti orang kepengen cepat-cepat bebas dari utangnya, kata beliau. Orang kalau punya utang kan pikirannya satu ya, kepengen cepat selesai, muter cari amalan apa Habib supaya utang saya cepat selesai Habib, kan seperti itu ya. Itu kalau orang baik. Ada orang yang tidak baik, gimana? Budu-buduan sama utang, utangnya seakan-akan dia tidak punya u. La haula wala quwata illa billah. Semoga selamat ya. Antum itu kalau punya utang, pikirkan konsentrasi untuk bayar. Kenapa? Orang yang dia tahu Allah niatnya kepingin bayar utangnya, dipermudah jalan rezekinya. Paham ya? Kalau memang dia ada niatan dan niatan itu dilihat sama Allah dalam hatinya untuk membayar utangnya, itu akan dikasih kemudahan jalan ya di dalam mencari rezekinya. Ya, jadi musibah ini sekarang orang-orang punya utang dia budu-buduan kalau ditagi ngajak tukaran, malah dulu mintanya mau nangis-nangis, ketika ditagi ngajak tukar, lupa sama baiknya orang. Jangan seperti itu jadi manusia ya. Ya, makanya kan orang itu idak tumina honda, kalau dikasih amanat dipercaya sama orang untuk diutangi, hon dia berkhianat. Bilang tanggal sekian, kalau memang tidak bisa bayar, minta maaf. Jangan budu-buduan kabur. Itu sudah ada ciri-ciri sifat munafik dalam hatinya. Tidak amanat berarti tidak pegang sama omongannya sendiri dia. Itu bukan laki namanya. Faham ya? Orang percaya dengan mengutangi itu, karena tahu ini baik. Mohon maaf kalau tersinggung ini ya. Ini perkataan umum, tidak mengarah kepada satu orang pun. Karena tidak ada yang punya utang sama saya ini orang-orang ini. Ya antum mungkin punya utang sama tetangga antum, saudara antum, silahkan dengarkan omongan ini semuanya. Antum itu diamanati, dipercayai sama orang untuk dipinjami uang. Dan ciri-ciri orang munafik itu, wa idza tumina khona. Kalau dipercayai dia berkhianat. Perkiraan ada uang sekian, saya bayar tanggal sekian, insya Allah 2 bulan lagi. Tidak bisa datang mau, ya tadir, minta maaf. Jangan bodoh-bodohan malah kabur-kaburan, kejar-kejaran ini apa semua. Ya Allah, mantarjal berarti. Kau itu bukan laki berarti kalau kayak gitu. Bukan orang laki. Kabur dari masalah itu bukan orang laki. Dikasih masalah itu diselesaikan, bukan untuk dilari kita dari masalah itu. Masalah apapun itu bukan hanya utang ya. Bahasa orang laki itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nakal, saya bilang sama santri sering saya bilang, nakal, tapi kalau dihukum kau jangan ngeluh. Karena itu buah dari nakalnya kau sendiri, nakal lo enggak apa-apa. Tapi kalau dihukum jangan salahkan yang hukum. Paham ya? Jangan mesem-mesem, kok banyak yang mesem-mesem kalau ngomong utang ini. Paham ya? Apa? Kepengen cepat keluar dari sholatnya seperti orang kepengen cepat bebas dari utangnya, karena tekanan bagi dia utang, ya, tekanan bagi dia sholat sehingga dia kepengen bebas daripada sholatnya. Tidak ada nikmat-nikmatnya sekali sholat itu. Ya, la ilaha illallah. Kalau Rasulullah ini ya, kalau dengar adzan arihna biha ya Bilal, ayo buat hati kita senang dengan sholat itu wahai Bilal. Rindu berarti apa? Hatinya ada ta'alluq sama sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sudah tidak kuatnya dia menahan rindu, sudah waktunya sholat itu dipanggil arih nabi haya bila, ayo bahagiakan hati saya ini dengan panggilan sholat itu wahai Bilal. Dienteni sholat itu, bukan kita mau kabur dari sholat. Sampai Sayyidatun Aisyah itu pernah ditanya, ditanya sama orang-orang itu, bagaimana Rasulullah kalau di rumah itu? Ya seperti salah satu daripada kita. Yuhadisuna wa nuhadisu yula'ibuna wa nula'ibuh, katanya. Beliau itu berbincang dengan kita dan kita berbincang dengan beliau.
Ya, kita bercanda dengan beliau dan beliau bercanda dengan kita. Walakin idza sami'an nida. Tapi kalau sudah dengar yang namanya azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Seakan-akan Rasul tidak kenal dengan kita, bukan hanya Rasul tidak kenal dengan saudara, dengan keluarganya. Kami pun seakan-akan tidak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena salat itu besar di hati mereka. Rai Kanjeng Nabi sudah ya. Ini salat ini. Ngadep sama Allah. Semoga Allah menampakkan keagungan salat dalam hati kita ya. Ya, dulu orang-orang ini cukup dilihat dari salatnya, maka dia jadi khalifah, pemimpin dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat Rasulullah milih siapa jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Ya, berarti itulah lebih besar mana kekhilafahan sama salat? Salat. Kalau Rasulullah percaya sama salatnya, berarti dia percaya untuk memimpin kita. Ini ngadep sama Allah memimpin ini. Nah, itu kan orang salat ini kan enggak bagus-bagusan suara ya. Tapi orang yang paling ngerti dengan hukumnya salat. Yang penting itu dia betul bacaannya. Betul Fatihahnya, betul baca suratnya, ngerti hukum salatnya. Pantas untuk menjadi pemimpin kita dalam menghadap Allah. Ada beberapa banyak itu salah, orang yang penting enak suaranya, bisa khusyuk. Antum ngerti khusyuk dari mana? Apa pemahaman khusyuk itu? Setiap orang itu mempunyai pemahaman sesuai dengan kelasnya. Faham ya? Faham ya? Ya, semoga kita tahu makna daripada sholat itu sendiri. Dan kita ini betul-betul ya, semoga ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putih rambut kita dan tidak ada satu salat pun yang diterima oleh Allah. Semoga banyak dari salat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang profesional ya. Ada hati untuk kerjanya, dan ketika salat jangan sampai ada apapun kecuali salat kita di dalam salat kita. Amin Allahumma amin ala hadhihi al-Fatihah. Amin, waktu istirahat.